Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey, kali ini cikgu ingin bagi cadangan jawapan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 73. Jadi murid-murid bolehlah buka buku aktiviti masing-masing. Kita akan semak jawapan bersama-sama. Okey, baca arahan dahulu, kemudian baru kita jawab. Baca, fahami dan edit. Okey, jadi ayat yang diberikan, tiga ayat ni diberikan adalah salah. Jadi kita perlu perbetulkan tanda apa? Tanda baca, membetulkan kesalahan tanda baca yang terdapat dalam teks. Jadi kita perlu perbetulkan kesalahan tanda baca yang terdapat dalam teks, ketiga teks di dalam muka surat 73 ni. Okay, kita lihat teks yang pertama. Pak Cik Ramlan membuka kedai runcit. Dia dibantu oleh isteri, adik dan anaknya. Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Jadi ada kesalahan dalam teks ini. Okey, Pak Cik Ramlan membuka kedai runcit. Okey, baru di ayat pertama ni betul. Okey, dia dibantu oleh isteri. Jadi bila berhenti kita kena tak boleh sambung dengan adik. Jadi kita perlu letak tanda apa? Tanda koma. Okey, isteri, adik dan anaknya. Okey. Bila titik, nokta, bila mula ayat mesti huruf besar. Jadi M ni perlu huruf besar. Mereka bersama-sama majukan kedai itu. Jadi bila kita dah habis tulis ayat, di akhir ayat mesti ada tanda nokta. Okey. Jadi kita dah betulkan ayat ni dengan tanda baca yang betul. Pak Cik Ramlan buka kedai runcit. Dia dibantu oleh isteri, adik dan anaknya. Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Okey, kita lihat teks yang kedua. Pada mulanya kedai Pak Cik Ramlan kecil sahaja. Pak Cik Ramlan kuat bekerja. Kini kedainya telah maju. Pak Cik Ramlan menjual pelbagai barang makanan, minuman dan alat tulis. Okey, jadi ada kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan tanda baca dalam teks ini. Jadi kita lihat, kita cari apa kesalahan yang ada. Pada mulanya kedai Pak Cik Ramlan kecil sahaja. Jadi kita berhenti di sini. Jadi perlu nota atau titik di sini. Okey, Pak Cik Ramlan kuat bekerja. Kini kedainya telah maju. Okey, Pak Cik Ramlan menjual pelbagai barang makanan, minuman. Jadi makanan ni lain dengan minuman. Jadi kita perlu berhenti. Perlu ada tanda koma, makanan, minuman dan alat tulis. Tanda noktah di ujung ayat. Bila kita berhenti tulis ayat, perlu ada tanda noktah. Okey, cikgu dah betulkan dah tanda baca, kesalahan tanda bacanya. Okey, jadi kita lihat teks yang ketiga. Mimi, Hardip dan Jawing suka membeli di kedai Pak Cik Ramlan. Kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Okey, jadi ada kesalahan tanda baca dalam teks ini. Okey, Mimi dan Hardip ni orang yang berbeza. Jadi Mimi, Mimi. Jadi kita perlu apa? Letak tanda koma, koma Hardip. Hardip ni nama orang, itu kata nama khas. Jadi perlu apa ni, huruf di hadapan perlu berhuruf apa? Besar. Okey, Hardip dan Jawin suka membeli di kedai Pak Cik Ramlan. Ramlan ni nama orang, kata nama khas. Jadi perlu R ni perlu huruf besar. Okey, titik. Okey, kedainya. Jadi bila kita dah apa ni, sebelum betul lah, sebelum titik ni K mestilah berhuruf besar. Bila kita mulakan ayat selepas tanda notah ni perlu berhuruf besar. Jadi K ni huruf besar. Kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Jadi di akhir ayat perlu ada tanda notah. Okey, cikgu dah betulkan dah.
Persalahan tanda baca Mimi, nampak ada koma. Hardi, eh, huruf besar, dan Jawi suka membeli di kedai pakcik Ramlan. R huruf besar, okey. Titik ke kedainya, K huruf besar, kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Nota. Okey, ini jawapan bagi muka surat 73. Murid-murid bolehlah semak jawapan murid-murid. Lihat kalau ada kesalahan, boleh buat pembetulan. Okey, semoga video cikgu ni dapat membantu murid-murid menjawab muka surat, soalan muka surat 73. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.